Di video kali ini, saya akan share supplier baju anak dari tangan pertama, dan yuk kita mulai sekarang juga. Jika Anda mencari ide jualan online baju anak sebagai reseller dropship dan mencari supplier baju anak untuk dijual lagi ya, maka supplier yang akan saya share di sini bisa jadi pilihan supplier Anda. Saya akan berikan supplier dari marketplace Shopee ya, karena harganya memang paling murah untuk reseller atau pengusaha baju anak sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Oh ya, pastikan untuk bertransaksi beli produknya dulu dengan supplier yang Anda pilih ya sebelum mulai menjadikan dia supplier ya, karena Anda tahu biar bisa tahu sendiri ya kualitas produknya gimana. Nah, berikut supplier baju anak yang saya rekomendasikan. Supplier dari Bandung ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kaos oversize, piyama anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 280 ribuan pengikut, ada 120-an produk, penilaiannya 4,9 dari 140 ribu lebih penilaiannya, dan performa chat yang lumayan bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Bogor ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti dress anak, celana jeans anak, setelan anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 300 ribuan pengikut, ada 200-an produk, penilaiannya 4,8 dari 160 ribu lebih penilaian, dan performa chat yang bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Bandung ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti tunik anak, koko anak, celana kargo anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 170 ribuan pengikut, ada 150-an produk, penilaiannya 4,9 lebih dari 80 ribu lebih ya dari penilaian, dan performa chat yang lumayan bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Bandung ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti kaos polo anak, celana jogger anak, sweater anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 60 ribuan pengikut, ada 40-an produk, penilaiannya 4,9 dari 30 ribu lebih penilaian, dan performa chat yang bagus sekali. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Jakarta ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti piyama bayi, kaos polos anak, dress anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 240 ribuan pengikut, ada 180-an produk, penilaiannya 4,9 dari 140 ribu lebih penilaian, dan performa chat yang bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Jakarta ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti celana legging anak, setelan bayi, rok anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 450 ribuan pengikut, ada 480-an produk, penilaiannya 4,8 dari 250 ribu lebih penilaian, dan performa chat yang sempurna. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi.
Supplier dari Bandung ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti kaos anak, setelan anak, hoodie anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 20 ribuan pengikut, ada 190-an produk, penilaiannya 4,8 dari 8 ribuan lebih penilaian dan performa chat yang cukup bagus. Nah, untuk link tokonya langsung aja cek di deskripsi. Supplier dari Bandung ini sangat recommended untuk dijadikan supplier baju anak dengan produk seperti celana kargo anak, celana pendek anak, sweater anak, dan masih banyak lagi lainnya. Status toko ini adalah Shopee Mall dan sudah memiliki 90 ribuan pengikut, ada 110-an produk, penilaiannya 4,8 dari 80 ribu lebih penilaian dan performa chat yang sempurna. Nah, untuk linknya langsung aja cek di deskripsi. Nah, itulah 8 supplier baju anak ya dari tangan pertama yang bisa dijadikan supplier untuk ide jualan online ya sebagai reseller dropship. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat semuanya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.